Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani bijak, dimanapun sahabat petani bijak berada, mudah-mudahan di pagi kali ini sehat walafiat, berkah selalu di bidang pertaniannya. Baik sahabat petani bijak, ya alhamdulillah di kali ini, di pagi kali ini petani bijak ya bisa juga nih panen melon yang ke beberapa kali. Nah, usia melon tuh tadi kira-kira pagi sekitar jam 5 ada daripada petani mitra kita, bahwasannya beliau mengatakan, "Kang, Pak, melon usianya udah 85 hari." Saya katakan, "Melon apa? Melon Merlin ya." Nah, melon Merlin seperti ini. Ini usianya udah 85 hari ya melonnya. Kita udah bisa panen di lahan mana, yaitu yang lahan atas. Ya, saya katakan coba minta tolong dipotoin, di-shoot. Nah, ternyata melonnya betul ini usianya, daripada melon tersebut Merlin jenisnya usianya udah 85 hari. Jadi melon ini udah siap panen ya. Maka nah, nanti kita lihat daripada pohonnya yang di sebelah kiri ke atas. Baik sahabat petani bijak ya, di ini dia daripada tanaman melon yang punya petani bijak nih. Usia melon yang tadi dibahas ya, usianya 85 hari. Kebetulan kita kalau mau nanam melon harus dikondisikan dulu perkara pasar-pasarnya ya. Di antaranya pasar-pasar melon ini, petani bijak ada satu memo dari pasar-pasar kita yang diperlukan melonnya itu, berat melonnya itu jangan lebih daripada 3 kilo katanya, Kang. Nah, maka kita bikin melon tersebut yang kurang daripada 3 kilo. Nah, kalau sahabat petani ya mau nanam melon harus dikondisikan tokeknya atau pengepulnya atau banarnya atau pasar-pasarnya yang diperlukan, yang berapa kilo melonnya. Biasanya toke di kawasan kami di sini yaitu yang dibutuhkan kurang daripada 3 kilo. Maka dari itu petani bijak, dari satu batang pohon kita diambil melonnya itu yaitu 3 ranting 3 buah, 1 ranting 1 buah. Berarti pas ya 2 kilo 2,5. Jadi 2 kilo setengah nih, kurang daripada 3 kilo melonnya. Jadi intinya kalau andaikan petani bijak mau nanam melon, kita harus diikutin daripada, disesuaikan daripada permintaan pasar-pasar kita. Nah, tip yang paling utama kalau kita mau nanam melon ya, diusahakan kalau melon usianya ya, kalau melon usianya udah 75 HST hari setelah tanam, maka melon tersebut supaya batang dan ranting daunnya, utamanya buah, seratnya supaya bagus seperti ini nih, gitu kan? Seperti ini seratnya. Nah, maka yang dibutuhkan pupuknya atau racunnya apa? Yang ada kandungannya atau bahan aktifnya itu tembaga ya. Cari bahan aktif yang ada unsur tembaganya supaya kuat daripada jaringnya, apalagi melon ini mau dibawa ke luar Jawa ya. Demikian sahabat petani bijak, mudah-mudahan jadi ilmu ya, bermanfaat. Jangan lupa yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum, ditunggu ya. Kalau andaikan berkenan video-video kami yang selanjutnya bermanfaat video kami, maka jangan lupa di like, share, dan komen channelnya Petani Bijak. Tonton terus video kami berikutnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.